Sobat Okta Otomobil, kembali lagi bersama Okta. Kali ini kita jalan-jalan, kita grebek showroom rumahan Charman Mobilindo. Jual mobil harga grosir dengan mobil siap pakai semuanya. Dan ditemani langsung dengan pemilik showroomnya, Pak Haji Herman. Apa kabar Pak Haji? Baik, baik kabar. Luar biasa? Sehat-sehat. Sehat luar biasa. Terus semangat juga ya Pak Haji, semangat, ya buat semangat, yang nonton ya. Video ini ya kan, supaya bisa kebeli mobil impiannya. Amin. Karena amin. Siapa tahu mobil impian kalian semua ada di sini. Oke. Pak Haji Herman, buat teman-teman nih Pak yang mau silaturahmi ya kan, iya. Main ke showroom ini, alamatnya di mana sih Pak? Alamatnya di Jalan Nasima Sari, Cipondoh, Kota Tangerang, tepatnya Gang Parit ya, di belakang Hotel Narita. Atau kalian juga bisa janjian langsung sama Pak Haji Herman di nomor berapa Pak Haji? Di nomor 0812-1274-554. Oke, nomor Pak Haji Herman ada di atas video dan di bawah video ini, aktif terus dan tentunya semua direspon ya Pak Haji ya. Iya siap, 24 jam respon. Oke, 24 jam siap respon Pak Haji Herman. Sebenarnya buat teman-teman nih yang belum tahu ya kan, iya, showroom Charman Mobilindo itu seperti apa dan keuntungannya seperti apa sih beli mobil di sini Pak Haji? Di sini keuntungannya banyak. Yang pertama ganti oli baru sebelum pulang. Wow, jadi semua mobil Pak Haji? Semua mobil. Semua mobil sudah diganti olinya? Diganti olinya. Sebelum pulang diganti dulu. Kaki-kaki di sini sudah diperbaiki semua. Oke, jadi nggak ada suara-suara ya Pak Haji? Senyap ya? Senyap. Air radiator di sini sudah dibersihin semua. Oke, jadi siap jalan, pakai, ya? Siap jalan, sehat ya. Semua sehat, ya Pak Haji ya? Sehat. Oke, dan juga mobil-mobil di sini semua bebas banjir dan bebas laka tentunya ya Pak Haji. Waduh, ya? Kita nggak beli yang bekas laka, bekas banjir, kita nggak beli mobil di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan untuk surat-surat keabsahannya gimana tuh Pak Haji? Surat sudah dicek semua di sini keabsahannya. Semua sah dan lengkap sah, tentunya lengkap, ya. Oke, nah Pak Haji Herman, di sini kan rata-rata pedagang juga pada ngambil di sini ya Pak Haji ya? Betul. Nah paling jauh nih Pak, pernah kirim kemana Pak Haji? Banyak sini, Jambi, Jawa, Lampung, Palembang, sini semua. Wow, jadi udah lintas pulau ya Pak ya? Udah lintas pulau ya. Nah, buat sahabat Oktotomobil yang ada di seluruh Indonesia Raya, kalau mau beli ke Pak Haji Herman juga bisa ya kan? Nanti betul, tinggal konsultasi aja masalah pengiriman dan lain sebagainya ya, kalau boleh, memang boleh, kalian boleh. Serius. Pak Haji udah nggak sabar, kita langsung aja ya. Baik, baik. Oke, ini mobil pertama kita nih Pak Haji. Ada ini Nissan Evalia ya Pak Haji? Iya, betul, Evalia. Tahun berapa Pak Haji? 2013. 2013, betul. Tipenya yang? Tipe yang Kalipi, yang tertinggi. XV ya? XV, ya. Oke, tipe XV, transmisi? Manual. Manual, betul. Nissan Evalia, kabinnya luas, muat banyak luas. Ya ini Pak Haji? Dari menantu, mertua, semua kebawa nih. Semua kebawa nih. Sampai ke cucu-cucu. Bener. Nih. Bisa juga nih kalau kalian punya usaha, karena ruang kabinnya juga cukup luas, bisa buat ya, bawa-bawa barang ya Pak Haji ya? Bisa, ya. Platnya B ganjil, dan pajak ini hidup Pak Haji? Ini pajak. Oh, bulan 9 ya kemarin nih, belum diperpanjang. Oh, jadi sekali ya? Sekali ya. Jadi minusnya pajak off sekali. Ngomong-ngomong Pak Haji, pajak kena berapa sih Pak Haji kalau ini? Ini pajak sih 2 juta paling tinggi ya, nggak nyampe sih 2 juta. Nggak nyampe ya, murah ya Pak Haji. Murah, ya. Evalia tahun 2013 masih hampir 2 juta kurang lebih. Iya. Mobil siap pakai ya Pak Haji nih ya? Mobil siap pakai, ini kaki-kaki udah diperbaiki. Udah diperbaiki, ya, udah. Mesin gimana Pak Haji? Mesin halus, pokoknya semuanya udah siap pakai, hanya semuanya pajak aja. Semuanya just siap, tancap gas ya? Siap. Yang penting jangan lupa bawa uang ke sini buat bayar. Betul, oke, ya. Ngomong-ngomong Pak Haji, dengan kondisi pajak minus 1 kali ya Pak Haji ya? Betul. Kena berapa nih Pak Haji, open harga bukanya nih? Bukanya sih 97 nego. 97 bukanya. Masih boleh nego? Boleh. 94 dikasih nggak Pak Haji? Pangkas dulu 2 juta, 95. Oke, jadi 95 juta bungkus ya Pak Haji ya? Boleh bungkus ya. Langsung grebek Charman Mobilindo. Mobil, mobil bagus, siap pakai mudik ya Pak Haji ya? Siap. Kita geser Pak Haji. Boleh, boleh. Ya ada Mitsubishi Kuda ya Pak Haji? Betul, Kuda ini nih. Tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 2002, Kuda Diesel, Grandia Diesel.
kuda tipenya yang Grandia, diesel mesin 2500 ya? Betul. Platnya B genap, dan ini pajak gimana Pak Haji? Pajak hidup. Pajak hidup? Ya. Untuk kondisi mobil seperti apa Pak Haji? Kondisi cat ori, interior ori, mesin tidak ada ngobos, kaki-kaki senyap. Senyap, semua aman ya Pak Haji? Aman ya? Semua, tinggal isi solar aja. Tinggal isi solar. Terus juga interiornya sudah disarungin ya Pak Haji ya? Ya? Masih cakep, ya. Siap pakai, udah rapi. Ngomong-ngomong Pak Haji, kalau ini pajaknya kena berapa Pak Haji? Pajak tahunnya? Murah ini pajak. Di bawah 2 juta pajak. Di bawah 2 juta, mesinnya iya. Diesel guys. Diesel. Oke, harga berapa Pak Haji yang ini? Ini buka harga 76 juta nego. 76 masih nego? Nego. 76, 73 dikasih nggak Pak Haji? 73, hadir dulu ke sini. 73, yang penting kalian serius datang ya, ya kan? Cocok unit, nanti diobrolin langsung sama Pak Haji ya. Iya. Asik, siap bungkus. Oke, kita geser Pak Haji. Baik. Ini ada mobil istimewa lagi nih. Ya, di Charman Mobil Indo ini juga dikenal dengan gudangnya Kijang. Banyak ya, juga Kijang di sini ya Pak Haji. Ini salah satunya Toyota Kijang tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 97 LGX. 97 tipe LGX. Tipe LGX. Bensin ya? Bensin. Mesin 1800 cc. Betul. Platnya B genap daerah Jakarta Selatan. Ini kondisi pajak? Pajak hidup bulan hidup. Ya. Masih hidup, masih bulan Juli. Untuk kondisi mobil seperti apa Pak Haji kalau ini? Kondisi mobil tinggal isi bensin. Tinggal isi bensin. Betul. Oke, masih cakep. Interior ya. Semua masih orisinil ya Pak Haji ya? Saya tidak ada perbaikan, kaki-kaki tidak ada perbaikan, mesin udah halus ini. Siap bawa pulang kampung. Siap bawa pulang kampung. Oke, ngomong-ngomong harga berapa Pak Haji yang ini? Ini harga 63 nego. 63 nego, 60 dikasih nggak nih Pak Haji? Hadir dulu ke sini. Hadir dulu, 60. Ya, nanti tinggal dirayu aja ya, Pak Haji ya. Siap. 60 yang serius, ya yang kan, lihat unit. Karena kelebihannya beli di Charman Mobil Indo itu mobil siap pakai. Jadi siap pakai Pak Haji udah sini. Cek, oli sudah ya. Diganti sebelum pergi dari sini. Betul. Ya Pak Haji ya. Air radiator, kaki-kaki semua aman. Semua aman. Kita geser. Ini jangan ada yang nawar dulu nih. Ini nggak dijual dulu ya Pak Haji ya? Oke. Okay. Ya, masih nah, dengan Toyota Kijang. Kalau yang ini tahun berapa Pak Haji? Ini tahun 97, tipe LSX. Oh, ini yang LSX. Tahunnya betul. 97, sama betul. Mesin 1800 ya? Sama. Manual, ya. Platnya B genap. Kalau ini kondisi pajak seperti apa Pak Haji? Pajak satu kali, cuma ini kalau ada yang beli langsung BBN ke orangnya. Wow, jadi mobil bekas. Iya. Tapi kalau kalian beli ini langsung terima BBN. Betul. Ke pemilik baru. Iya, ke pemilik baru. Nah, jarang-jarang loh guys dapat showroom yang kayak gini beli ya. Mobil langsung terima nama kalian. Betul. Oke, jadi otomatis pajak panjang ya Pak Haji ya? Iya, terima panjang kan BBN. Benar. Cabut berkas. Betul. Ngomong-ngomong nih Pak Haji, untuk kondisi mobil kan siap pakai nih Pak Haji ya? Iya. Gak ada PR. Nah, sudah terima nama sendiri? Sudah terima nama sendiri, olinya diganti baru lagi. Kaki-kaki semua kaki-kaki aman kaki ya? Kaki-kaki sudah tidak ada perbaikan lagi. Nah, interior berapa ori. Nih Pak Haji? Ini murah, 58. 58, sudah nama sendiri? Sudah nama sendiri. Masih boleh nego nggak Pak Haji? Masih nego. 58 masih nego guys. Oke, 55 dikasih nggak? 56. 56, ya, udah nama sendiri. Bener, oli ya. Baru, oli ya kan baru. Kaki-kaki senyap semua. Betul. Siap pakai. Siap bungkus pakai. Langsung. Kita geser Pak Haji. Baik. Masih dengan Toyota Kijang ya Pak Haji ya? Iya. Kalau ini tahun berapa Kijang. Pak Haji? Ini tahun 97 nih. Tahun 97. Tipenya betul. Yang? Tipe SGX. Yang SGX. Lengkap ya? Lengkap. SGX. Oke, ini platnya A genap. Pajak masih bulan September. Ini ya. Lewat atau masih hidup Pak Haji? Ini hidup, alamat Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Oke, jadi ini masih sudah, hidup sudah bulan upgrade ya. September. Ini sudah upgrade ya? Oke. Ya. Pajak ngomong-ngomong yang ini berapa Pak Haji? Ini pajak murah 1,4. Murah cuma 1.400.000 setahunnya. Untuk kondisi mobil gimana Pak Haji yang ini? Kondisi mobil udah siap pakai. Interior ori, AC dingin, mesin halus, kaki-kaki tinggal gas.
Mantap, tinggal isi bensin. Iya. Jangan lupa bawa uangnya ke sini. Oke, interior juga masih orisinil ya Pak Haji ya? Semua. Benar. Orisinil. Pak Haji, buat sahabat Okta Otomobil nih, karena ada di berbagai kota yang berminat Pak Haji ya kan, takut keduluan karena di Charman Mobil Indo ini teman-teman, untuk perputaran unit juga cukup cepat ya Pak Haji ya. Cepat. Ya ini baru nih, baru semua masuk-masukan. Benar. Nah, ngomong-ngomong booking fee-nya minimal berapa Pak Haji? 1 juta. 1 juta bisa, sebagai tanda pengikat unit. Betul, kalau serius ya. Serius, ya. Benar, cuman juga nggak bisa ngikat lama-lama teman-teman. Karena memang juga banyak peminatnya banyak ya Pak Haji ya. Jangan sampai kalian kesini terus udah nggak ada mobil impiannya. Kan mobilnya udah dibayar orang. Bener, jauh-jauh ya kan, nyesek banget nantinya. Jadi langsung call aja Pak Haji Herman. Kalau berminat di booking dulu aja sebagai tanda pengikat unit. Geser Pak Haji. Ini ada APV nih. Ya, Suzuki APV tahun berapa Pak Haji ini? Ini tahun 2004 nih. Tipenya yang? L. Tipe L 2004 ya. Transmisi manual. Mesin 1500 cc ya Pak Haji ya. Betul. Udah plat putih, B genap, daerah Tangerang ya Pak Haji? Tangerang Kota. Pajak panjang ya. Pajak panjang. Januari. Nama saya nih. Nama Pak Haji sendiri ya. Januari 2024, guys. Jadi masih nafas panjang, lebaran nafas udah nggak mikir lagi apa tahun depan untuk pinjam KTP dikasih. Tuh, mikir apa lagi. Ngomong-ngomong pajak juga murah ya Pak Haji ini ya. Ini 1,4 pajak. 1.400.000 dan Suzuki APV ini juga termasuk salah satu mobil badak. Mesinnya bandel, rawatannya gampang. Ruang kabinnya luas nih, muat nih anak cucu ya Pak Haji ya. Muat, anak cucu muat. Oke, kondisi mobil gimana Pak Haji? Kondisi mobil sehat. Kaki-kaki empuk, nyaman, tidak ada bunyi-bunyi, mesin halus, AC juga semua dingin. Pokoknya ini tinggal isi bensin. Tinggal isi bensin. Ya. Ngomong-ngomong harga berapa nih Pak Haji yang ini? Ini harga kemarin sih saya buka 60, sekarang turun karena diskon. Wow, jadi detik-detik menuju lebaran turun, bukannya malah naik. Turun. Turun harga, jadi berapa Pak Haji? 57 net saya kasih. 57 juta udah dapet mobil APV siap pakai bungkus. Guys, 57 juta daripada betul. Kalian kan dapat THR, masih cari-cari sewaan atau kendaraan ya kan buat tambah-tambahan, ini bisa jadi pilihan. Pokoknya di sini ya bawa uang 100 juta masih dapat lebihannya masih banyak. Kembali banyak iya. Karena banyak pilihan mobil sehat-sehat, siap pakai semuanya. Oke, Pak Haji Herman, terima kasih banyak sama-sama, atas semua informasinya. Semoga video ini juga bermanfaat buat kalian semua ya. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian video ini. Doa kami selalu sehat, semangat, rezeki berlimpah untuk mendapatkan mobil-mobil kalian semua. Bye-bye.